Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya, yang mengganggu hasil panenmu. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut.